Iya, oke, balik lagi sama gue. Dan di video kali ini kita bakal gas sesuatu yang baru ya guys ya. Oke, gue jadi di sini akan memperkenalkan suatu segmen baru di channel gue. Jadi mulai hari ini kita bakal membuat konten mencoba bos, bukan mencoba bos sih, sorry, mencoba karakter-karakter yang udah rilis agak lama ya untuk bossing ya. Jadi ya ini mungkin agak rutin videonya, mungkin seminggu bisa sekali atau dua kali. Harusnya sih seperti itu ya. Dan ya, episode pertama ini namanya sendiri gue belum tahu, mungkin cobain bos atau apa ya namanya ya. Untuk episode pertama atau video pertama ini kita bakal gas di bagian boros SSR Plus ya. Jadi ya, karena gue kebetulan juga lagi nge-build si Melza, jadi ya enak-enak aja harusnya ya, tinggal pindah resources aja ya. Dan ya, ini nggak terlalu maksimal ya guys ya, jadi talentnya nggak gue buka, talent sebelumnya aja. Jadi kita cuman pindah gear sama buff gear aja gitu ya. Oke, ini kayak udah gua KS-in juga ya, kalau bisa KS gua KS-in ya. Terus gearnya seperti ini, pakai Fieri ya. Dan buff gearnya sendiri udah pada merah ya. Ini gear si Melza semua ya gua pindahin ya. Attack-nya sendiri udah di angka 2.900 ya, lumayan banget ya. 2.900, dan kita bakal langsung aja ke TKP-nya ya guys ya. Buat juga energi. Dulu ini si Boros SSR Plus ini dia itu bagus banget buat bossing dulu ya. Oke, kita bakal gini aja. Untuk suyurunya mungkin kita ganti si Melza. Bukan Melza ini dong, Melza ini buat ngituin shatternya si Boros ya. Ini Borosnya mungkin pertama kita gini dulu, supaya dia ini shatternya bisa 2 stack lah ya di early ya. Habis itu mungkin baru kita comboin sama si King ya, untuk si Borosnya itu sendiri guys. Oke, kita gas aja di sini. Buat gue energi no. Oh, ada minion ya. Udah lama kita nggak lihat minion Boros ya. Soalnya kalau di bossing ini minionnya nggak ada, guys. Oke, ini dia shatter. Dibantu dengan shatter Melza harusnya lumayan banget ya. Untuk damage-nya harusnya lumayan ningkat. Tapi Melza cuma bisa 2 stack kan, shatter nggak bisa 3 ya. Kalau 3 kan meledak kan. Jadi ini harusnya pas nih, ATS-nya nih. Kita lihat ya damage-nya berapa ya. Untuk Boros SSR Plus KS ya, 1500% attack ya. 1500% attack nih kita lihat ya. Oke, Bakuga energi noho. Buar, 700 juta. Mantap ya. Jader. Wah, 350 gila. Si MB berapa ya? MB aja 800 tuh, mirip-mirip ya. Gokil, gokil. BTW MB-nya nggak, MB lagi, si siapa namanya? Si Boros-nya nggak full itu ya, nggak full build ya guys ya. Seperti yang gue bilang, talent-nya udah dicabut, dan ya apa namanya, sigilnya sendiri masih, oh sigil sih, awaken-nya, sorry, kenapa sigil ya? Awaken-nya sendiri masih polosan malah ya, bintang 0 doang. Awaken-nya nggak gue naikin sama sekali, karena ya males aja kalau naikin, ntar reset-reset lagi ya guys ya. Dimana kalau naikin awaken kan basic stat kalian juga nambah ya, karena ada yang ngeklik pakai chip itu. Tapi damage-nya udah kelihatan lumayan bagus ya, bisa diangkat segitu itu. Tapi sebenarnya kebantu shatter sama itu juga sih, kebantu shatter sama si berseknya King juga ya. Kita skip saja, kita lihat dapat total berapa, apakah sampai 50M mungkin atau 40M ya. Kalau bisa sampai 40M sih udah bagus sih kata gue ya. Gue bisa pakai Suiryu Bomb itu dapat 60M guys. Suiryu Bomb udah combo bagus banget ya. Kita lihat. Bakuga energi noho. 49 ya, hampir 50 ya. Tapi Borosnya nggak terlalu tinggi juga sih tapi ya. Dia ada di 6M ya, lumayan lah ya. Tetap damage tertingginya si MB, karena si MB juga dikomboin sama King sih. Coba kita ulang lagi, cuman ini versi yang Borosnya di depan ya guys ya. Nah begini ya. Oke, kita lihat si Boros ini kalau dikomboin sama King apakah jadi bagus atau enggak. Buat aku gak energi nuhur. Soalnya King A2 itu kan nambah damage kan kalau call up-nya ya, walaupun gak dapat bersek ya. Kita lihat saja. Damn, damn. Jebret. Nah ini dia. Wah, aku gak energi nuhu. Bo 700 sih. Mantap ya.
700 juta ya. Wah, gokil, gokil. Kalau 2 stack shatter mungkin lebih tinggi dikit ya. 700 juta, sedangkan si MB aja berapa tadi? Nggak terlalu jauh bedanya ya, kalau dilihat-lihat ya. Coba kita ulang ya. Oke nih, Boros kita ulti. Aku gak energi, no. Lah, malah sakitan itu follow up ya guys. Ini follow up ya. 700. Si MB jeder, 700. Ih, sampai loh. Malah sakitan itu ya guys ya. Karena mungkin ya itu yang gue bilang tadi, si King naikin follow up, kalau aduh ya naikin damage follow up-nya. Coba abis ini si Melzanya kita basic attack ya guys ya, karena biar 2 stack terus ya, nggak 3 stack, biar nggak diledakin sama si Melzanya. Oke, kita lihat cepet. Damn. Tek. Oh, ramai aja. Wah. Mana ini? Deret. Waduh. Oh, ramai aja. Gider. Kita lihat lagi. Damn. Jebret. Nah, harusnya udah basic attack aja ya. Ini dia Bakugan energi noho. 900 juta, buset, bos. 900 juta. MB-nya cuma 800 ya. Amazing. Gokil ya. GG ya. Wah, ternyata berhasil lumayan nih. Nanti si Boros SSR Plus ya. Sadis juga ya Demik ya. Gue tau sih kenapa kalau dia jalan, nih kita lihat ya, pas dia jalan harusnya damage-nya nggak terlalu gede. 700, karena ya follow up King nambahin damage, ternyata berseknya mungkin kalah damage-nya sama follow up-nya ya. Soalnya follow up itu nambahin 50%, berseknya cuma dari HP-nya King kan, jadi nggak sebanyak itu gitu ya. Langsung kita skip saja. Si Deep Seeking-nya kita nyalain ultinya buat nambah damage-nya lumayan ya. Karena si Melza kan udah nggak kita nyalain lagi, kita stuck di 2 shatter-nya dia ya. Kita lihat. Buah kuga energi nuho 57M ya guys ya. Sadis. 17M gila. 17M guys si apa namanya? Si Boros ya. Mungkin terakhir kita tes sama ini kali ya. Boleh sih. Cuman gua harus nunggu ronde 2 ya. Gua cepetin lah ya videonya nanti. Nah, gua tes begini lah ya. Biar si Borosnya combo sama si Deep Seeking. Nah, ini mungkin gua cepetin sampai di mana ronde 2-nya itu mulai ya guys ya videonya ya, biar videonya nggak kepanjangan juga nanti ya. Oke, ternyata nggak jadi gua cepetin. Tunggu 10 menit. Kapitalis dikit ya. Bakugan energi no, berapa? 700 ya? Nah, 700 masih sama damage ya. Kalau udah 10 menit mungkin baru gue cepetin ya. Biar pas lah videonya guys, 10 menit ya. Oke, okay. Kalau follow up sama si Deep Seeking berapa ya? Kepo sih gue, harusnya nggak nyampe 700 ya. Bakugan energi no, 580. Deep Seeking? Belum ya. Wah, dodor. Oh, ramai cek. Jeder. Kalau 2 stack lebih bagus nih. Soalnya selain special shatter kan ada shatter yang biasa kalau nggak salah ya. Nah, ini berapa damage? 470 aja ya, karena si Deep Seeking kan follow up-nya biasa aja ya, nggak kayak King A2. Shatter biasa itu kalau di hit ya berkali-kali bagus guys, buat yang multi hit, karakter multi hit ya. Kalau shatter biasa gitu. Kalau special shatter kan dari triggernya awal doang. Cuman setahu gua special shatter ada efek shatter biasanya juga deh. Noise. Nigasana. Nah, ini baru gua cepetin abis ini ya. Ya, dicepetin juga percuma sih. Gak usah lah ya. Gak usah dicepetin lah ya. Biar pas 10 menit nih. Udah 10 menit nih, dikit lagi ya.
Teret. Nah, abis ini kita cancel ultinya si Melza. Oh, ramai aja. Ceder. Tung 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 tung. Nah, ini dia. Ceder. Oke, dah. Tinggal kita skip aja ya, guys ya. Baku gue energi nuh. Apakah si Boros bisa ngalahin Metal Bat ya? Untuk secara damage-nya kita harus lihat juga sih. Wah, gua tag bentar lagi ya, 2 menit lagi Borosnya iya benar, bos Borosnya reset ya, Nok. Last minutes kita ya. Kita lihat berapa total damage-nya? 57 ya, lebih bagus MB ternyata ya. Tapi ya, ya kalian bisa lihat di sini. Damage Boros 29 miliar ya, guys ya. Apalagi kalau Borosnya di build mungkin purple 5 gitu ya. Wah, makin bagus ya harusnya, karena status dia nambah ya, sama ditambahin sigil juga ya, makin gacor. Cuman karena ini buat konten yang nggak terlalu serius, jadi ya kita build seadanya aja ya. Oke, jadi seperti itu untuk video pertama dari ya cobain bos mungkin namanya ya, episode 1 ya. Tunggu episode selanjutnya. Kalau kalian ada saran karakter apa yang dites, komen aja. Mungkin next week gue bakal nyoba Deep Seeking sih ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.